semua kita mustahil ada yang sempurna, pasti punya salah. Karena itu disebut dengan insan. Kata Ibnu Abbas, sumiyal insanu insanan li'annahu indama uhida ilaihi fanasiya. Dinamakan manusia dengan insan dari kata nasiya, lupa. Karena ketika dia buat perjanjian dengan Allah untuk taat, kadang dia lupa. Coba, antum janji taat, begitu dipanggil sholat, lupa. Silakan cek. Sama begitu mengerjakan maksiat, lupa dengan ketentuannya. Lihat, lihat teman-teman sekalian. Orang berdusta, tahu dusta itu salah. Cuman ketika berdusta, lupa. Makanya kalimat lupa, nasiya, di Quran disandingkan dengan salah. Quran surah kedua, ayat 286. Nasiya, lupa. Kami lupa, nasina. Salah, akhto'a. Kami salah, akhto'na. Rabbana, la tu'akhidna innasina, aw akhto'na. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami pernah lupa dan dari lupa itu kami salah. Ketika Allah akan hukum, bagaimana supaya doa kita dikabulkan? Allah berikan syafaat lewat Nabi Muhammad SAW. Hukuman itu bisa ditiadakan dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Ikuti tuntunan Nabi untuk mengamalkan kalimat La ilaha illallah.